kalau jual mobil, pokoknya selagi bisa gue jual, apapun barang yang bisa gue jual daripada gue minta, daripada gue minjem gitu. Jadi dia mama bilang lo bangkrut. Ya itu kan pendapat mama Iis. Jadi emang kalau gue kan bercanda sama mama Iis seperti itu. Ya emang pengen gue jual aja mobil, karena mobil udah jalan 3 tahun. Gue beli tuh 2018, dijual 2021. Nah, kurang lebih jalan 3 tahun. Kalau semakin lama, semakin tahun gue jual, lama-lama harga makin turun. Karena prinsip gue ketika gue diajarin sama Om Deddy Kobuser, masih inget di otak gue. Zaman dulu Deddy Kobuser pernah bilang, Bil, kalau bisa barang-barang benda mati ini ya transportasi lah. Karena kan kalau bisa dibilang, ini versi Deddy ya, barang kayak motor, mobil itu kan harganya semakin lama semakin turun. Kalau tanah kan kita tahu ya, rumah makin naik. Jadi kalau mobil, motor, kalau bisa apa yang lo pakai ya maksimal 2 tahun lah. Nah, gue tuh punya mobil tuh, beberapa punya mobil, setiap 2 tahun insya Allah kalau bisa gue jual, dan kalau bisa kan ada rezeki gue beli gitu. Tapi kan gue nggak tahu untuk sekarang ini ya duitnya bisa gue manfaatkan untuk apa gitu. Itu aja sih teman-teman, ya itu terserah pemikiran kalian. Kalau misalkan kalian bilang bangkrut atau apapun itu terserah, kalau gue mah tinggal terima aja sih. Tapi mempersiapkan investasi apa aja sih bang, nih bang, untuk masa depan pasti kan udah ada kepikiran dari bang Dino. Apa aja lah ya, makasih. Udah laku itu bang, bang mobilnya? Hah? udah laku. Gue minta harga mobil cuma 900 juta. Itu pasaran 900 sampai 950. Tapi tiba-tiba ada orang namanya Steven, dia punya perusahaan apa gitu, dan dia main trading robot. Tiba-tiba dia nggak pakai nawar, bukannya dia nurunin harga tapi malah naikin harga. Gue dikasih harga sekitar 1 miliar, kurang lebih 1 miliar lebih lah. Jadi ya sedikit banyaknya gue ya dapat rezeki lah dari Steven itu. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau misalkan lu ada uang cash, dapat rezeki dari gue. Ada uang cash ya?